بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب زدني علما. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah zuhur berjamaah. Selawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah juga untuk kita semua umatnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita pada siang hari ini akan mengambil tema tentang haji, kurban dan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, di bulan Zulqa'dah seperti yang kita saksikan pada tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya sampai nanti Allah tetapkan hari akhir, selantiasa umat muslim berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Miqat, niat ibadah haji dimulai dari bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka itu di dalam Al-Qur'an disebut al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu hanya bisa dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Mulai niat ihram, niat untuk melaksanakan haji, ya, itu mulai ada di bulan Syawal, orang untuk niat melaksanakan ibadah haji. Kemudian haji itu hanya waktunya memang singkat. Puncak daripada pelaksanaan ibadah haji itu dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian 9 Zulhijjahnya wukuf di Padang Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian tanggal 10-nya melaksanakan tawaf ifadah dan melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10, lalu kemudian dilanjutkan tanggal 11, 12 dan bagi yang ingin menyempurnakan itu sampai tanggal 13 Zulhijjah melaksanakan lempar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Jadi kalau dihitung ya, pelaksanaan manasik haji puncaknya itu hanya 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13 bagi yang ingin nafar tsani. Baru setelah itu tahallul, artinya terbebas daripada ihram. Masyarul muslimin yang berbahagia, bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, kita harus niatkan juga untuk berazam. Ya, niat dan azam ini juga harus kita buktikan, jangan cuma niat doang tapi ikhtiarnya enggak ada. Minimal ikhtiarnya nabung, minimal ikhtiarnya daftar, ya, kasih DP untuk dapat kuota haji. Insya kalau niat aja terus aja niat sampai tua kagak berangkat-berangkat. Kenapa? Ikhtiarnya enggak ada. Jadi niat itu muktarinan bil fi'li, niat itu harus berbarengan dengan kerja, dengan ikhtiar. Maka setiap muslim kan wajib hukumnya melaksanakan ibadah suci, ibadah haji ke Baitillahil Haram seumur hidup sekali. Nah,
Bagaimana kita memaknai ibadah haji ini dan kurban? Karena kurban ini menjadi satu paket syariat dari warisan Nabi Ibrahim alaihi salam terkait dengan ibadah haji, kurban, lalu rangkaiannya itu adalah Idul Adha. Karena itu Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban. Jadi hari raya haji, hari raya kurban. Ini semua adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mewariskan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya dua jenis ibadah yang agung di dalam Islam, yaitu haji dan kurban. Dua-duanya berintikan ajaran Tauhid. Bagaimana inti ajaran Tauhid di dalam ibadah haji? Jamaah sekalian dirahmati Allah, haji ini melambangkan ketauhidan yang universal. Semua rangkaian manasik haji dan tempat-tempat ibadahnya yang disebut dengan Masyairul Haram melambangkan kesucian Tauhid. Kenapa demikian? Karena ketika kita melaksanakan niat haji untuk ihram haji, kemudian kita melantunkan talbiyah, sepanjang perjalanan manasik haji 6 hari itu tidak berhenti kita melantunkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Intinya adalah ucapan itu tentang tauhid. Haji adalah simbol kita membebaskan diri dari segala bentuk kemusyrikan. Simbol kepasrahan total kepada kehendak Allah. Simbol tentang kesederhanaan dan persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Simbol perlawanan jiwa kita kepada godaan dan bisikan setan. Simbol miniatur perjalanan manusia menuju alam akhirat. Itu semua ada di dalam rangkaian ibadah haji. Juga sebagai tempat bagi para hamba Allah untuk merenungi hakikat penciptaan dirinya. Ini semua lengkap. Makanya kenapa rukun Islam itu sempurnanya dengan ibadah haji? Karena ini semua mewakili seluruh aspek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah akan menjadi hamba yang sempurna dalam tanda petik. Sempurna bukan berarti tidak ada kekurangannya. Tapi sempurna untuk ukuran hamba Allah adalah dia telah melaksanakan ubudiyah itu secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentu ada dosa, ada kesalahan, ada dosa-dosa kecil dan sebagainya. Tetap ibadah haji adalah sebagai puncak daripada rukun Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu puncak daripada ibadah haji ini adalah bagaimana kita merayakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perayaan tauhid kepada Allah tentu adalah suatu perayaan yang sangat besar. Kenapa? Karena di situ banyak sekali simbol-simbol bagi umat muslim. Ya. Saya ingin mengatakan bagaimana haji itu adalah madrasah. Haji sebagai madrasah adalah tempat kita untuk membina diri. Untuk mendidik diri kita. Sebab haji ini bukan hanya sekedar ritual biasa. Ya. Ini ritual yang sangat luar biasa. Ya, amalan-amalan yang ada dalam manasik haji ini adalah madrasah yang akan mengajarkan kita untuk total beribadah kepada Allah, totalitas taat, totalitas cinta, totalitas kedekatan, dan totalitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ibadah haji ini ada 4 aspek. Pertama zikir. Ya, mulai dari kita ihram, baca talbiyah, tidak berhenti-berhenti. Yang kedua gerakan plus zikir. Ya, bukan hanya zikir saja tapi bergerak. Kalau sholat, zikir kita di satu tempat. Kita enggak boleh pindah-pindah tempat.
Ketika mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita nggak bisa seenaknya maju, mundur, kiri, kanan, nggak bisa. Itu bisa batal sholat kita. Tapi kalau haji, zikir plus gerakan. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terus ada mobilisasi, ada mobilitas. Ya, beda dengan sholat. Ada aspek pendanaan finansial, ada jihad harta. Kita harus rela mengorbankan harta kita untuk bisa berangkat ke Baitullah. Yang keempat, ada aspek menahan hawa nafsu. Faman hajjal baita fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang kalau haji, tidak boleh dia melakukan hal-hal yang dapat mengotori kesucian jiwanya. La rafath, tidak boleh berbuat rafath, ya, tidak boleh berdebat, ya, dan tidak boleh berbuat fasik selama beribadah haji. Mari kita lihat simbolisasi makna manasik haji. Ya, walaupun saudara-saudara belum ya ambil program manasik haji, ayo sekarang kita belajar, waktu kita sebentar. Insya Allah kelar. Ihram, dimulai dari ihram. Kita mandi, bersuci. Ya, ketika mandi itu silakan pakai sabun, pakai wangi-wangian. Sebab setelah itu tidak boleh lagi pakai wangi-wangian, tidak boleh lagi mandi pakai sabun yang wangi. Bersuci, kemudian pakai pakaian ihram, tanggalkan pakaian Anda, diganti dengan pakaian dua helai. Pakaian putih, yang satu untuk sarung, yang satu untuk selendang. Ya. Ihram ini pakaian yang suci. Bukan hanya kita memakai pakaian putih, tetapi dalam ihram itu ada simbol bahwa kita terikat dengan larangan Allah. Selama kita memakai pakaian ihram itu, dari tanggal 8 sampai tanggal 12, itu tidak boleh lepas. Ada banyak larangan-larangan yang sebelumnya halal. Satu, tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh menikah. Menikah, bikin akad nikah baru, nggak boleh. Atau bersetubuh dengan istri, kalau kita bawa istri kita haji. Ya. Tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Inilah makna pengorbanan. Dalam ibadah haji, kita harus meninggalkan kesibukan-kesibukan dan urusan dunia demi untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua urusan dunia itu kita tanggalkan. Ya, yang tadinya boleh semua menjadi haram. Artinya kita ini hidup manusia ini ada dalam batasan-batasan Allah. Apa pelajarannya kalau setelah melaksanakan ibadah haji? Ya. Apakah lalu selesai urusan kita? Ah, udah, ihram kan cuma di Mekah saja, Pak Ustaz. Cuma ada di Muzdalifah, cuma ada di Arafah, cuma ada di Mina. Terus setelah itu ente bebas gitu, melanggar aturan-aturan Allah. Nggak bisa. Ihram ini cuma latihan, simbolisasi bahwa kita siap untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Di medan kehidupan kita yang lebih besar, lebih luas, dan lebih lama, haji cuma 6 hari. Tapi kehidupan kita ini sampai mati itu sekian tahun, sekian puluh tahun. Disitulah kita juga harus menegakkan spirit ihram. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menahan diri kita dari semua perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Ini latihannya. Semangat talbiyah. Memuji Allah, semangat untuk mengesakan Allah, semangat untuk mentauhidkan Allah, semangat bahwa kita ini diikat oleh seluruh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh manusia sebagai hamba Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa makna talbiyah itu? Talbiyah itu artinya kita siap untuk melaksanakan semua perintah Allah. Apapun panggilan dari Allah, kita siap melaksanakannya. Kita harus responsif. Kita harus segera menjawab panggilan-panggilan Allah Subhanahu sebagaimana firman Allah, perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul
idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, datangilah, responlah seluruh panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kita. Ya, sebab ini ibadah haji adalah pertemuan umat Islam sedunia, muktamar, ya, persatuan umat, mengenal antar suku bangsa, merasakan indahnya persaudaraan dalam tali keimanan. Inilah kita berada di bawah naungan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah haji itu adalah kita seolah sedang berada dalam pusaran lautan hikmah, lautan ibadah, dan lautan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf, tawaf ifadah. Ya, nanti wukufnya ntar. Dari yang sederhana dulu. Tawaf, kita berputar mengelilingi Ka'bah. Apa maknanya? Untuk apa itu berputar mengelilingi Ka'bah? Kenapa muternya itu melawan arah jarum jam? Muternya ke kiri. Hajar Aswad ada di sebelah kiri kita, ya. Nah, sambil kita melakukan istilam. Istilam itu salam dari jarak jauh. Kalau hajinya sepi, ya kita bisa langsung megang Hajar Aswad, ya. Tapi kan tidak mungkin. Orang tawaf ifadah jutaan manusia berbarengan pada saat dalam satu waktu, tidak mungkin menyentuh Hajar Aswad. Kita melakukan istilam dari jarak jauh. Hajar Aswad di sebelah kiri, Ka'bah di sebelah kiri kita, dan kita berputar ke arah kiri. Kenapa demikian? Coba, saudara-saudara, coba ambil pulpennya, di atas kertas buat bulatan kecil, bikin bulatan itu ke arah kiri. Ya. Ya. Beda dengan kalau kita bikin satu titik lalu kita putar ke arah kanan. Kalau ke arah kanan, putaran itu, bulatan itu akan semakin membesar. Betul? Kalau ke kiri, dia akan semakin mengecil. Apa bedanya? Titik kecil itulah fitrah manusia. Ketika kita berputar, melaksanakan tawaf, kita sedang menyatukan frekuensi kita manusia ini dengan frekuensi fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sedang putar radio, televisi, ini disesuaikan, ada tukang pasang parabola, ya. Atau Anda mau pasang apa? Ya, alat pemancar. Harus sesuaikan dulu frekuensinya biar ketemu. Kalau enggak bisa. Akad kontrak kita sebagai hamba Allah harus ketemu dengan frekuensi fitrah kita. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, dan itu bisa saudara temukan ketika kita melaksanakan ibadah tawaf. Sambil kita berzikir, beristighfar, ya, bertalbiyah ketika kita tawaf, itu masuk kita ke kiri, semakin kecil masuk kita dalam putaran fitrah, ya, yang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isyarat bahwa putaran kita itu adalah muhasabah, memutar waktu. Memutar waktu ke belakang. Memutar masa lalu kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia seperti waktu kita dilahirkan. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Kalau ke kanan enggak bisa, Pak. Ke kanan makin besar, makin jauh nanti dari fitrahnya. Kalau muternya ke kanan, ya. Maka itu tawaf adalah untuk menemukan jati diri kita, menemukan frekuensi fitrah kita, bahwa diri kita ini adalah kecil di hadapan Allah. Kita hanyalah titik kecil dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti bintang, bulan, dan matahari, serta sebagainya. Sebab apa? Seluruh alam semesta ini berputar pada orbitnya. Dan mereka berputarnya semua ke kiri juga. Lihat pelajaran alam semesta. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sa'i. Apa itu sa'i? Artinya usaha. Kerja keras. Dari mana ibadah sa'i ini? Dari ikhtiarnya, kerja kerasnya ibunda Siti Hajar. Yang bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Marwah untuk mencari sumber kehidupan, yaitu air, untuk diberikan kepada putranya yang baru lahir. Ibunda Hajar mencari air untuk diminum bersama sang anak setelah mereka berdua ditinggalkan oleh Ibrahim atas perintah Allah di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan,
tidak ada air, bahkan tidak terlihat ada kehidupan. Inilah makna sa'i. Kenapa? Kita harus tetap bertawakal kepada Allah. Tapi tawakal bukan berarti diam. Tawakal bukan berarti kita berpangku tangan. Tawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Seperti tawakalnya Siti Hajar ditinggal Ibrahim di tempat yang tidak ada kehidupan, dia tetap cari air. Seperti Ibunda Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan berat sendiri, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan melahirkan lemah, tidak berdaya, tapi Allah perintahkan wahuzzi ilaiki bijidhin nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyah. Orang perempuan melahirkan kira-kira gimana, Pak? Sama suaminya aja ditungguin, ya. Mulai dari bukaan 1 sampai bukaan berapa itu? 10 atau berapa? Itu lemah, ditungguin. Ada dokter, ada suster, ada suaminya ditungguin aja begitu, lemah. Apalagi dia sendirian. Seperti Ibunda Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah perintahkan dia dalam keadaan tidak berdaya, sendiri, seorang diri, Allah perintahkan, gerak-gerakkanlah, goyang-goyangkanlah itu pohon tempat kamu bersandar, pohon kurma. Supaya apa? Pohon itu menjatuhkan buah kurmanya, supaya kamu makan. Disuruh usaha, luar biasa. Itu perempuan gak berdaya, gak ada yang nolong. Jibril, nolong, ambilin kurma, enggak. Maryam yang disuruh menggerak-gerakkan pohon kurma itu supaya jatuh pohonnya, kurma itu. Masya Allah. Ya, ini simbol bahwa kita tidak boleh putus asa. Dalam keadaan sendiri, tawakal dibarengi dengan ikhtiar dan tidak boleh putus asa. Apa pelajaran yang kita ambil? Antara tawakal dan doa dan usaha ini begitu erat kaitannya. Kita nggak bisa hanya berusaha tanpa disertai doa dan tawakal. Kalau berusaha saja, mengandalkan tenaga kita, mengandalkan otak kita saja, tanpa doa tawakal, sombong jatuhnya nanti manusia itu. Dia akan merasa hebat, merasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh saudaranya, tidak butuh umat di luar dirinya. Nanti jatuhnya sombong. Ya. Nah, kita harus berusaha tetapi juga dengan doa dan tawakal. Ya. Karena itu sa'i ini adalah terhimpunnya semua unsur-unsur kebaikan. Ada usaha kita, ada doa kita, ada tawakal kita, bertemu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik dari Allah? Allah memberikan, mewujudkan kehendaknya bertemu dengan usaha dan doa kita. Jadilah itu barang. Subhanallah, ya. Jadi mesti ada usaha dulu, ada doa, ada tawakal, baru Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan bagi kita. Insya Allah. Wukuf. Nabi mengatakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah ibadah di Arafah. Rukun utama haji yang paling besar adalah wukuf di Padang Arafah. Orang tidak sah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Orang sakit, sekarat, mau mati dia, harus dibawa, ya, ditandu sampai ke Padang Arafah dengan berbagai cara. Ya, dengan ambulans kah atau dengan helikopter kah. Cukup dengan diam di Arafah beberapa waktu, beberapa saat. Ya, 5 menit, 10 menit, dia terhambat, masuk macet, tidak bisa datang, sakit, dipapah, 5 menit ada di Padang Arafah, sah hajinya. Tapi kalau dia tidak sampai ke Padang Arafah, tetap hajinya tidak sah. Meskipun dia sudah pakai pakaian ihram, meskipun dia sudah talbiyah, dia sudah ini itu, dia sudah tawaf, dia sudah sa'i, tapi enggak sampai wukuf, maka tidak sah hajinya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal wukuf itu pekerjaan yang paling gampang.
Tawaf berat. Sa'i lebih berat lagi. Ya. Melompar jumroh lebih berat lagi, berdesak-desakan. Wukuf cuma duduk diam. Sampai di padang Arafah, masuk tenda, lu diam di situ. Tapi bukan sekedar diam, bukan cuma tidur, tapi harus dengan zikir, memperbanyak tilawatil Quran, mendengarkan nasihat, mau'izah, hasanah, dan lain sebagainya. Isi aktivitas wukuf itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu kan yang paling gampang. Ente gak bergerak, ente gak ngapa-ngapain, ente gak disuruh lari, ente gak disuruh jalan, ente gak disuruh nanjak. Duduk saja. Di dalam tenda pula. Ya, mudah. Apalagi sekarang tendanya semua ber-AC. Insya Allah. Kenapa? Aktivitas yang paling mudah ini justru menjadi inti daripada ibadah haji. Karena wukuf tidak seperti melempar jumrah, tidak seperti tawaf dan sa'i, tidak seperti mabit di Mina 3 hari 3 malam. Puncaknya adalah berdiam diri di Arafah. Kenapa? Karena aktivitas muhasabah, memahami, mengenali diri ini sebagai hamba Allah, itulah sebaik-baik amal kita. Inilah pangkal titik tolak kita untuk diterimanya semua amal-amal ibadah kita yang lain. Makanya diam, wukuf itu diam, muhasabah, ya, mengaca diri, bercermin, mengenali dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu syarat diterimanya semua amal-amal ibadah haji kita. Subhanallah, ya. Maka itu wukuf ini sangat penting. Wukuf ini sangat menjadi kewajiban yang paling besar dalam ibadah haji. Supaya untuk apa? Untuk kita introspeksi. Untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan bagi hidup kita yang akan datang. Nah, maka itu momentum wukuf di Padang Arafah digunakan oleh Rasulullah untuk mobilisasi umat. Mendengarkan khutbah haji, khutbatul wada, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam itu telah sempurna, dan turun ayat Surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi kita wukuf di Arafah itu menunjukkan kita ini sedang menjadi muslim yang kafah, dan muslim yang kafah itu ditandai dengan turunnya ayat Al-Ma'idah ayat 3, bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Kita dikenalkan oleh Rasulullah. Kita dibuat yakin oleh Rasulullah. Bahwa Anda wukuf di Padang Arafah, Anda sedang masuk ke dalam proses berislam secara kafah. Dan jangan pernah berhenti untuk menjadi muslim yang kafah. Itu pesan daripada wukuf di Arafah. Setelah wukuf, melempar jumrah. Ya, tanggal 10, Zulhijjah. Jumrah yang Aqabah yang paling besar. Ya. Pada tanggal 10. Kemudian dilanjutkan 3 hari Ula Wusta dan Aqabah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Kisah tentang ketegaran, kisah tentang kesabaran, kisah tentang perlawanan seorang hamba Allah terhadap bisikan-bisikan dan godaan setan. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Diganggu supaya dia mengurungkan niatnya, tekadnya. Gak mempan Ibrahim. Suami istrinya diganggu oleh iblis. Ya. Diberikan rasa takut, rasa khawatir, cemas ini dan itu. Gak mempan anaknya Ismail diganggu juga. Maka disitulah momentum ketiga tokoh historis, tokoh spiritual, ya, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disitulah simbol melempar jumrah. Ya, itu untuk apa melempar jumrah? Supaya kita kompak,
ya, tunduk dan patuh kepada perintah Allah saja. Tidak tunduk kepada godaan iblis. Tidak tunduk kepada bujukan dan rayuan iblis. Ya, subhanallah. Maka itu hikmahnya dari melempar jumrah ini adalah bahwa kehidupan kita ini di dunia tidak sepi dari godaan setan. Terus menerus setan itu menggoda kita. Yang halal jadi haram, yang haram dibikin halal. Ya kan? Yang maksiat dibikin indah, dibikin mudah, walaupun kita mesti bayar mahal. Ya, sekarang orang mau masuk neraka ngantri. Ya, ngantri bayar pula mahal-mahal. Enggak apa-apa, mau lagi. Rela lagi, Masya Allah. Itulah iblis mempengaruhi kita. Bagaimana kita harus bisa masuk surga melakukan ketaatan seperti semangatnya sebagian orang untuk masuk neraka tapi dia mesti rela ngantri dan rela membayar mahal. Nah, disinilah simbolisasi melempar jumroh itu masuk dalam kehidupan kita. Kalau ada setan mau ganggu, kita segera lempar. Kita segera ya, tinggalkan. Kita segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak fitnah dan cobaan, terutama untuk menjaga akidah kita, keluarga kita, lingkungan kita, menjaga umat kita dari kerusakan akhlak dan akidah. Disinilah fungsi melempar jumroh itu. Melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji, dia harus punya semangat, spirit. Perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-anteknya. Perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan. Ini melempar jumrah. Ya. Lalu diakhiri dengan tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur rambut sebagai tanda kita selesai dari ihram. Kembali lagi status yang tadi dilarang menjadi boleh. Wangi-wangian, menikah, bersetubuh, ya, pakai pakaian berjahit, boleh. Artinya apa? Kita telah keluar dari apa yang diharamkan selama ibadah haji, yang selama ibadah haji itu menjadi sesuatu yang halal. Apa spirit dari tahallul? Kita ini di dunia selalu dihadapkan pada pilihan halal dan haram. Karena itu kita harus jauhi apa yang Allah haramkan semaksimal mungkin, dan kita harus memilih jalan yang halal dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ya, kita ini di dunia banyak sekali godaan. Mau ambil profesi yang halal apa yang haram, mau sogok atau tidak, mau ini mencuri atau tidak. Nah, disitulah perjuangan kita untuk melakukan spirit tahallul. Nah, kenapa diwujudkan dengan cara mencukur rambut? Ini menarik filosofinya. Karena mencukur rambut itu simbol kita untuk komitmen mencukur dan menghapus segala keburukan diri dan maksiat kita. Secepat rambut itu tumbuh setelah kita mencukurnya, secepat itu pula kita harus berkomitmen untuk melakukan amal soleh. Ya? Karenanya tidak heran kalau Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ya itu. Inilah filosofi tahallul. Kurban. Ini kaitannya juga dengan haji. Juga berlandaskan tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan jiwa dari kecintaan pada dunia, harta dan tahta, menyerahkan segala yang dimiliki untuk mencari keridhaan Allah. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya. Itu kan anak yang paling dicintai, ditunggu-tunggu. Belasan tahun, puluhan tahun dikasih anak, rezeki dari Allah. Setelah dia, ya, putra ini, ya, menginjak usia remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza. Ujian lagi. Ujian supaya Ibrahim itu cintanya tetap loyalnya kepada Allah, bukan kepada anaknya. Ujian ini lulus lagi Ibrahim. Ya. Menjelmakan apa? Ketakwaan pada Allah dalam bentuk kepedulian pada sesama.
diganti dengan kibas kambing. Wafadainahu bidhibhin azim. Karena Allah melihat kesungguhan dan totalitas takwa Ibrahim, digantilah Ismail itu dengan sembelihan yang besar, domba yang besar. Dan domba itu dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang fikih kurban. Saya enggak mau banyak-banyak persoalan kurban, hukumnya, ininya, tata caranya. Tapi yang paling penting untuk kita perhatikan, selama hewan itu belum mati, ya, tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dipotong ekornya, tidak boleh dikuliti. Kalau dia masih ada hidup, ada kehidupan di dalam tubuh hewan itu. Hewan kurban ini ya. Jatuhnya, kalau hewan itu masih ada kehidupan, masih ada nadinya, bergerak, lalu kita potong kakinya, kita potong ekornya, kita kuliti, itu jatuhnya jadi bangkai. Hati-hati. Jangan terlalu cepat. Ini habis dipotong, ya, habis disembelih, lalu digantung, nggak ada babi bu lagi, nggak ada nunggu-nunggu lagi, langsung dikuliti. Ntar dulu, pastikan hewan itu mati. Bagaimana kita memastikan hewan itu mati? Baru setelah itu sah kita kuliti, kita potong ekornya, kita potong kaki dan sebagainya. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, siap bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka dia sama hukumnya dengan memakan bangkai. Ya. Jadi, jangan sampai hewan kurban kita itu matinya karena kesakitan. Mati bukan karena disembelih, tapi karena dikuliti tubuhnya. Ya. Ini harus diperhatikan ya, pesan sama tukang jagalnya. Bagaimana cara memastikan hewan itu sudah mati? Ini dari masukan dari pakar ahli hewan ya di Fakultas Pertanian ya, itu cara memastikan hewan itu sudah mati yaitu dengan mengecek salah satu dari tiga refleksnya. Satu, refleks mata, dua, refleks kuku, tiga, refleks ekor. Gimana refleks mata? Setelah disembelih dan tidak bergerak lagi, gunakan ujung jari kita menyentuh pupil mata alias orang-orangan mata si hewan ini. Jika masih bereaksi atau berkedip, maka artinya sarafnya masih aktif dan hewannya masih hidup. Namun jika bereaksi lagi, maka artinya hewan itu sudah mati. Refleks ekor. Ekor ini salah satu tempat berkumpulnya ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Kalau hewan itu disembelih dan diam saja, coba kita pencet batang ekornya. Kalau dia masih bereaksi, masih bergerak-gerak, maka itu sarafnya masih aktif dan hewannya masih hidup. Namun kalau kita pencet batang ekornya, hewan itu diam saja tidak bereaksi, itu artinya dia sudah mati. Refleks kuku. Kuku sapi, kerbau, unta, kambing, domba adalah hewan yang berkuku genap. Di antara kedua kuku kakinya ada bagian yang sensitif. Tusuk pelan-pelan bagian itu menggunakan ujung pisau yang runcing. Kalau masih bereaksi, artinya hewan itu masih hidup. Kalau sudah diam, berarti dia sudah mati dan boleh untuk dikuliti lalu dipotong-potong dagingnya. Itu ya. Jadi jangan sampai kita salah dan keliru dalam melaksanakan pemotongan hewan kurban. Terakhir, mari kita renungi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Seorang Nabi Ulul Azmi, ya, Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Beliau adalah orang yang lulus dalam semua ujian-ujian dari Allah, sebagaimana dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah 124. Dan oleh karena itu Ibrahim dijadikan sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Ihsan. Ihsan dalam nahi mungkar, ihsan dalam menanggung siksaan, ihsan secara intelektual, ihsan dalam mendidik keluarga, ihsan dalam membangun Ka'bah. Ibrahim semua lulus dalam ujian-ujian keimanan itu. Apa doa beliau? Rabbi habli hukman walhikni bisholihin waja'alli lisana sidqin fil akhirin waja'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, Tuhanku, berikanlah padaku hikmah. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
dan jadikan aku termasuk orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Kalau disimpulkan, tiga doa Nabi Ibrahim untuk kebahagiaan hidup di dunia, dan satu untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Apa bahagia hidup di dunia? Pertama, punya ilmu tentang Allah yang benar. Ilmu tauhid, batasan-batasan, dan ilmu tentang hukum-hukum syariat Allah subhanahu, manusia akan bahagia dunia akhirat. Yang kedua, bahagia di dunia ketika kita bisa membangun kesalehan masyarakat. Wal hikni bis salihin. Ya Allah, gabungkan aku bersama orang soleh. Hidup kita jadi baik, jadi berkah, kalau kita ini hidup bersama orang-orang soleh. Bergaulnya dengan orang-orang yang soleh, yang selalu mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bahagia di dunia itu apa? Kalau kita bisa mewariskan karya kebaikan yang dikenang oleh banyak orang. Waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Allah, orang mengenang kita dengan akhlak kita, kebaikan kita, kesalehan kita, keluarga kita yang baik, anak cucu keturunan kita yang baik, maka kita akan dikenang oleh manusia sepanjang zaman. Dan terakhir, bahagia di akhirat ketika kita menjadi ahli waris surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi fis sabilil haq fastabiqul khairat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.